Di episode kali ini akhirnya Arya menemukan cara untuk membuktikan kepada Starla kalau dirinya tidak bersalah. Dengan melakukan penyamaran sebagai preman kampung, Arya mencoba mendekati Ruben. Dan akhirnya Ruben pun terpancing untuk masuk ke dalam permainan yang dibuat oleh Arya. Kini Arya telah menjadi anak buah Ruben, tentunya dengan penyamaran Arya. Dan di episode sebelumnya, Arya berhasil mendapatkan informasi dari anak buah Ruben kalau Ruben telah menyuruh Yuda untuk pergi jauh dari Jakarta. Tentunya informasi ini membuat Arya menemukan titik terang untuk membuktikan kalau dirinya tidak selingkuh. Namun sayangnya anak buah Ruben itu tidak membicarakan di mana saat ini Yuda berada. Karena bila Arya telah mengetahuinya, maka akan lebih mudah bagi Arya menemukan Yuda. Kali ini Arya harus bersabar untuk menjalankan misinya. Jika tidak, penyamarannya akan terbongkar. Makanya Arya akan menunggu di saat Ruben memerintahkan dirinya dan anak buahnya yang lain untuk menemui Yuda. Dan di saat itulah Arya akan bertindak untuk menangkap Yuda. Nah tentunya hal ini akan semakin menegangkan di kisah berikutnya. Untuk lebih jelasnya, saksikan kelengkapan ceritanya malam ini di sinetron Cinta Setelah Cinta yang pastinya hanya di SCTV.